mahal banget, keluarnya itu dong. Berapa? Turun tau, ya sus. N5, 5,1. Turun ya? Turun. Berapa? 5,6 tau. Keren gak aku? Hah? Aku kurus. Aku ada hikmah di balik kemualan ini. Sebelumnya 5,7 deh kalau misalnya. Iya, 5,2 sebelumnya. Sekarang 5,1. Gak bisa makan. Kalau gue sedikit, iya sedikit banget. Itu juga perjuangan. Kalau sedikit tapi sering. Ini juga perjuangan. Ini susah. Tadi malam sih agak lumayan sih bisa. Iya. Kalau udah muntah enak. Makannya. Iya. Biasanya sampai. Sampai muntah udah nggak ada yang keluar, jadi cuma gara-gara sedikit-sedikit tapi sering. Iya. Tapi mau tanya nggak setiap hari sih? Jarang. Mual doang ya. Ini baru aja datang ya? Iya. Nanti kita mau puasa lagi ya soalnya. Oke. Jadi tadi udah nimbang dan berat aku turun 1 kilo. Berat aku turun 1 kilo. Dan dari 5,7 jadi 5,5. Terus tensi aku agak tinggi. Tapi sebenarnya tadi masih ngos-ngosan. Ntar mau coba tes. Terus suruh itu lagi ya. Ntar cek lagi. Hai dong, apa kabar? Halo. Maaf ingetin. Karena kan sebenarnya kalau kita mau hitung-hitung, sebenarnya kita bisa startnya di 5,4, 5,5. Jadi ini sebenarnya masih lebih apa-apa. Ya kita lihat, silahkan. Bismillah. Oke deh. Gimana lebaran kemarin? Ini baby yang pertama. Nih, baby yang pertama nih. Oke. Yang satunya mana dong? Goyang dari tempat kita, tapi ini bagus nih. Ini ya yang pertama. Ini yang pertama sehat, ukurannya masuk di usia 7 jalan 8 ya. Bagus, panjangnya 1,47, hampir 1,5 cm. Saya dengerin lagi ya jantungnya. Ini jantungnya. Ya, udah kedengeran ya. Detak jantungnya. Oh, udah detak jantung. Ya, baby yang pertama. Baby yang kedua, ini lebih besar nih. Mana lebih besar? Ketawa, lebih gemuk kita. Aduh. Ini lebih besar yang kedua. Yang kedua gede. Emang gemuk itu? Ya, susternya nih. 8 minggu. 1,57. Jadi yang pertama 1,47, yang ini 1,57. Oh, ini gede jantungnya. Yang kedua dong? Iya, yang kedua lebih gede. Gak apa-apa. Ini yang kedua. Jadi, ini ya. Ini ya? Kita bikin sebelah-sebelahan ya fotonya ya. Ini yang pertama. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Ini apa sih? Itu kantong makannya. Namanya yoksa. Jadi, sebelum 12 minggu, itu memang dia kan belum punya kantong makanan. Jadi dia punya yoksa namanya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Semoga sepasang. Amin. Kadang-kadang gitu soalnya. Kalau cewek-cowok gitu. Iya, jadi yang satu ukurannya gede, yang satu ukurannya nggak terlalu gede. Kalau cowok lebih besar gitu, iya. Harusnya. Kadang-kadang. Bisa juga sih, misalnya perempuan satu tinggi, satu tinggi juga, tapi misalnya nggak segitu yang satunya bisa. Tapi dua-duanya bagus, berkembang sesuai sama target kita hari ini ya. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Enjoy. Sampai ketemu lagi di minggu. Berarti ketemu lagi kapan dong? Ini kan 17, ini paling di awal Juli ya. Tanggal 1 Juli boleh. 1. Sukses. Aman-aman ya. Makasih ya dong. Siap. Sampai ketemu lanjut. Sampai ketemu lagi. Siap. Sukses.
Thank you.